paling penting dari hidup di sini sekarang nih teman-teman. Ni mungkin cang mien kan? Kan. Aku singgul ya. ピン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 
Mire yo, iso. ini, buat ibu tercinta, tangin aku. Bos, ada kimas. Bos, semua. Tama aku semua. Tes, mas, mas. Kamu benar apa ni? Kamu. Masak ni, sweeter tu. Sweeter tak jauh. Hehehe. Iso. Jauh kan leh. よし、きます。どっから出る？わかんない。大丈夫やろ。でもバイクがいいね。え、うん、まっすぐでいい。でもバイクすごい気持ちいいよね。うん、今日すごい気持ちいいはずよ。プリンちゃん寝おるわね。うん。まだ声かけちゃうね。まだ起きるよ。リンちゃん、おい、起きとる？目開けんや。目開けて。ゆっくりやっても60じゃろ。うん、50よ。ほんま。もう40じゃろ。でも前の車。りんちゃん、起きなさい。起きた。ダメかな。Ya, lautnya surut. Nanginung.風感じてるじゃろ。やめてよ。
よ。ね、いいね、これぐらいね、いいよ。これぐらいでいいよ。でも何千万かな、これは。あるでも家は2000万ぐらいするよ。な、2000万ぐらい。2000万。土地はあるから、うち家で。家でここでかと思った。こっち。ting ting 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 tおいしい。おいしいや。おいしそう、おいしそう。おいしそう。わかんない。Beli jajanan kucing, makanan buat kucing, teman-teman. Okay. Nih. Kita
teman-teman. Sekarang kita akan nyari kucing. Biasanya sini kucing banyak sini. Biasanya di sini loh. Ada nggak ya? Kuhan dayo, kuhan kuhan. Wah, oh, di situ banyak loh. Ah, ada tuh. Ada tuh. Oh, besar. Makan. Itu kupingnya dipotong dia teman-teman, artinya dia udah dikebiri gitu teman-teman. Kan digunting gitu. Yes. Oh, iso. Temannya mana mau keluar ya? Bukan. Tadi dia kan ngantuk kan itu. Nah, sekarang baru tahu rasa enak langsung dia sadar. Langsung datang dia. Iya. Cuma dia. Nekur yo. Nih teman-teman, apa ada bohan kamera sabdo suju ya, itu kan artinya ada kamera gitu. Ini teman-teman, ini ada pengumumannya nih. Koeng naide dokusyo kuga makare nan pikimo neko ga ino jiwo oto sisi mata. Itu ada orang jahat yang ngasih apa racun ke kucing-kucingnya. Beberapa ekor udah banyak yang mati kita itu. Kalau ada yang lihat itu disuruh apa pencet 110 biar nelpon polisi. Wah, pantas aja kucingnya sedikit sekarang. Sedih banget, kampret sapar ya. Wah. Kamiteru yo. Ninja, kono kara ga oi. Are, drama no iro. A, koneko uru no wakaru? Itu burung kakaknya juga pengen makan tuh ini.
tahu deh tahun depan bisa kesini lagi kan. Soalnya gue mertua saya matanya nggak bisa disembuhin, jadinya sulit gitu. Fisiknya juga tambah buruk sekarang juga. Yo teman-teman, prosotan sekali lagi. Cocok banget buat apa? Naruh kursi roda di belakang. Luas dia. Masih ya. Nissan Cube. Ini ya, teman-teman, ya mungkin ini video adalah video terakhir di Okinawa ya teman-teman. Saya nggak tahu lagi bisa pergi berempat lagi apa enggak. Nggak tahu, mungkin tahun depan mungkin cuma sama Hiromi aja. Cuma kesehatan ibu mertua saya udah sulit sekali sekarang karena matanya udah nggak tertolong lagi ya soalnya ya. Makasih banget teman-teman udah ikut semua apa ikut nonton semua, support semua ya teman-teman ya. Dia juga pesan saya juga buat apa bukan hater apa gimana, apa yang nggak setuju apa yang gimana ya, yang tidak suka dengan video saya itu kan banyak yang nanya juga, terutama orang-orang yang tinggal di Jepang ya biasanya ya. Kalau saya yakin kok buat teman-teman saya yang subscriber yang udah support terus lama itu terima kasih banget, terutama buat para motovlogger juga supportnya bagus sekali, dan semuanya fans-fansnya Hiromi juga terima kasih banget teman-teman. Cuman saya mau bilang sama teman-teman yang kurang begitu suka sama video saya, sebenarnya gini teman-teman, apa nggak ada istilahnya saya itu wah enak apa liburan, wah mentang-mentang apa keluarganya kaya tuh, enggak teman-teman. Saya ini pergi ke Okinawa ini kan berempat itu semua tiket pesawat, semua biaya hotel, makan, semuanya saya yang nanggung teman-teman. Itu total habis 50 juta rupiah lebih itu dari saya. Itulah kenapa saya alasannya setiap video saya di Fuchu itu di rumah saya itu selalu kan saya kan ngirit, saya selalu nggak pernah beli makan mahal-mahal macam-macam, nggak pernah, selalu belinya cuman kopi aja yang harga 100 yen aja kan, beli ngerokok, saya juga makan juga jarang, seringnya biasanya sehari sekali ya. Buat kayak gini teman-teman itu bukan masalahnya ya, memang saya ngerti sih teman-teman bilang wah apa itu anu istrinya udah tua gitu, apa ibu mertuanya udah bentar lagi udah mau mati. Saya ngerti kok, saya itu udah sering banget apa masalah kayak gitu ya, orang asing yang di Jepang itu yang hanya mencari apa warisan nikah dengan warga sini, itu udah biasa. Ntar saya mau ngobrol masalah itu sama Pak Dwi mau datang tanggal bulan Mei tahun depan. Ntar saya mau buka-bukaan semua. Saya soalnya nggak berani mau jelasin Jepang sendiri, soalnya takut salah ngomong. Harus berdua, kalau saya sendiri kan nggak akurat gitu, karena kalau saya bicarain sendiri gitu ya teman-teman ya. Pokoknya ya pola pikir beda dong teman-teman. Susah, tiap orang kan punya pemikiran lain kan. Seperti di video apa naturalisasi itu, temennya berpikiran Superman, saya berpikirannya Batman, kan beda kan.
nggak bisa nyambung gitu kan. Orang lahir kayak gini, keadaannya kayak gini, saya nggak ada menganggap hater sama fan sama hater lah. Saya tuh pengennya anggap semua sama, karena cuman beda pola pikir aja teman-teman. Jadi ini gini teman-teman, kalau misalnya ada yang nggak setuju, tenang aja teman-teman, tuh bikin YouTube sekalian. Entar saya tuh pasti nonton teman-teman. Saya tuh internet di rumah kencang banget loh. Saya tuh orang suka banget dengerin apa. Apalagi kalau ada yang nggak setuju, yang komplain tuh, itu bener-bener saya tuh suka. Jadi bisa lihat di depan sudut pandang banyak orang, saya orangnya kayak gitu. Jadi ya di sarkasme apapun saya tuh nggak masalah sama sekali. Karena kalau nggak ada gitu kan nggak rame malah channel saya kan. Itu bedanya gitu teman-teman. Jadi saya akan tetap bikin vlog kayak gini. Saya nggak akan clickbait, biasa aja. Pokoknya lanjut terus teman-teman, oke? Makasih yang teman-teman yang udah support, oke teman-teman. Besok balik lagi ke di bawah 2 derajat teman-teman, bareng Raiden lagi dingin. Tuh pusing. Oke teman-teman, makasih ya teman-teman. Oke, salam dari Hiromi buat fansnya Hiromi juga, sama besok buat fansnya Raiden, besok ketemu Raiden, oke teman-teman. Bye bye.